Salam saudara, kita berjumpa lagi hari ini dengan kasih setia Tuhan. Saya diingatkan Pengkhotbah 3 ayat 1 berkata, untuk segala sesuatu ada masanya, apapun yang di bawah langit itu ada waktunya. Nah saudara, ayat ini mengingatkan kepada kita, kalau saudara sedang terpuruk sekarang, kalau engkau merasa sendirian, kalau engkau merasa gagal, kalau engkau merasa bahagia, kalau engkau merasa berhasil, dengarlah baik-baik ayat ini, bahwa untuk segala sesuatu itu ada masanya. Apapun yang di bawah langit, ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk mati, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai, ada waktu untuk bersuka cita tertawa, tapi ada waktunya untuk menangis. Saudara, hal ini diizinkan Tuhan terjadi supaya saudara dan saya itu sadar bahwa manusia itu tidak bisa mengandalkan kekuatannya sendiri. Karena untuk segala sesuatu ada waktunya, ada waktu untuk menabur, ada waktu untuk menuai. Itulah sebabnya kita nggak bisa membanggakan diri kita ataupun kita berkata bahwa kita akan selama-lamanya berada di atas. Nah, segala sesuatu ada waktunya. Jadi saudara, yuk arahkan matamu tertuju kepada Tuhan yang membuat kita hidup sampai hari ini. Karena kemurahannya, karena kasihnya. Gak perlu saudara ketakutan begitu kuat. Kalau toh sampai hari ini doa kita belum dijawab, memang belum waktunya Tuhan. Cuman untuk memahami waktunya Tuhan tuh kadang-kadang kita nggak bisa terima. Karena kita berpikir bahwa seharusnya Tuhan tuh yang menyesuaikan dengan kita. Tapi tahukah bahwa kita yang harus menyesuaikan dengan Tuhan? Saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang penuh kasih. Dia sudah mengatur segala sesuatu dengan tepat. Dia tidak pernah terlambat. Ingat, Lazarus mati menurut manusia terlambat. Tapi tidak ada kata terlambat bagi Tuhan, karena dia sanggup melakukan hal-hal yang tidak bisa kita kerjakan. Yuk, jangan biarkan dirimu terpuruk, jangan biarkan pikiranmu berkata, aku tidak berguna, aku tidak bisa apa-apa, oh Tuhan sudah jauh dariku. Dengar baik-baik, berdiri teguh, kuatkan imanmu, dan arahkan mata tertuju kepada Tuhan. Dikatakan pemazmur berkata, kalau kita mengarahkan mata tertuju pada Tuhan, maka muka kita tidak akan malu tersipu-sipu. Apa artinya? Berarti saudara dan saya pasti dituntun dalam hidup berkemenangan. Segala sesuatu ada waktunya, ada masanya. Sekarang, kalau engkau masamu menangis, nikmati saja. Karena sebentar lagi masih Tuhan ubahkan. Segala sesuatu ada masanya kok. Asal saudara menangis bukan karena kesalahan sendiri, karena tekanan-tekanan, persoalan yang sebenarnya tidak saudara inginkan, tidak saudara kehendaki. Saya percaya hidupmu dan hidupku adalah hidup yang dipimpin Tuhan. Tuhan, terima kasih kau ingatkan kami bahwa segala sesuatu ada masanya. Kalau sampai hari ini kami masih bisa beribadah, masih bisa menyembah, itu waktu yang Tuhan berikan. Buat kami tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan. Tolong kami untuk sadarkan hal ini. Dalam nama Yesus. Amin. Sampai berjumpa. Tuhan memberkati.